Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Sitomorang menyoroti masa jabatan pimpinan KPK yang diperpanjang. Dilansir dari Kompas.com, Saud Situmorang menyatakan, terkait keputusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi dinilainya tak begitu berpengaruh dan tidak bermanfaat, sehingga keputusan tersebut tak akan berdampak efisien dalam menekan upaya pemberantasan korupsi. Happy Weekend, sahabat Unistama, kursus menjahit dan garmen Unistama Salatiga. Dilatih oleh instruktur berkompeten. Jadwal kursus fleksibel. Setelah lulus nanti, mendapatkan sertifikat keahlian menjahit lo, dan sekalian penempatan kerja di perusahaan mitra. Atau yang ingin berwirausaha sendiri di rumah, juga boleh banget guys. Yuk daftarkan segera di Unistama Salatiga. Lebih lanjut, Saud Situmorang menyatakan selama 4 tahun menjadi pimpinan KPK jilid 5, ia menilai Firly Bahuri tak bisa melakukan upaya apapun. Lalu menurutnya keputusan MK ada kaitannya dengan keinginan politik serta politik hukum pemerintah. Bahkan Saud Situmorang turut menduga adanya perpanjangan masa jabatan itu telah dikoordinasikan terlebih dahulu. Pasalnya hal tersebut merupakan keputusan yang besar. Sementara itu terkait keputusan MK, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin berharap bisa membuat kinerja KPK lebih baik lagi, termasuk dalam menekan pemberantasan korupsi. Menurutnya keputusan tersebut sudah final dan tak bermasalah. Kursus komputer Unistama diajarkan secara privat satu persatu. Latihan kali ini bersama Mas Immanuel dari Papua nih guys. Mengambil paket kursus komputer Office 2. Yo guys, bagi kalian yang ingin meningkatkan skill komputer, bisa daftarkan sekarang juga di Unistama Salatiga. Waktunya fleksibel, kalian bisa datang kapan saja guys. Atas hal tersebut, Ma'ruf Amin turut menerima putusan MK. Sebelumnya, MK memutuskan periode kepemimpinan KPK selama 5 tahun. Adapun keputusan tersebut dibacakan Hakim MK dalam sidang yang digelar pada Kamis 25 Mei. Yakni menurut Hakim MK Arif Hidayat, kepemimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun untuk menguatkan kedudukan pimpinan lembaga anti rasuah.